Pak Benny, ini ada dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap seorang warga yang diamankan di Empat Lawang. Apa informasi yang sudah Anda peroleh dari Kompolnas, Pak Benny? Ya, kami sudah langsung merespon dengan berkoordinasi dan meminta klarifikasi dari Irwasda Polda Sumsel. Kemudian juga kami sudah mendapatkan bahannya. Namun saat ini masih dilakukan pendalaman, masih dilakukan pemeriksaan kepada para petugas yang melakukan penangkapan oleh Bidpropam. Jadi proses ini masih berjalan. Kenapa? Ini perlu dilakukan dalam rangka menguji kebenaran kesaksian baik teman dari korban maupun dari anggota sendiri. Medcom.id, a part of Media Group Network.